Oke, tapi sebelum lanjut videonya, di sini saya akan memberitahu bahwa selama ini waktu tonton di channel saya hanyalah yang subscribe hanya 2,5% dan yang tidak subscribe 97,5% nih teman-teman. Jadi yang nonton di channel ini masih banyak yang belum subscribe nih teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan thank you banget bagi kalian yang sudah subscribe dan join ke Frostfire Team. Hai teman-teman, balik lagi di channel Frostfire. Oke, pada video kali ini saya akan showcase addon lagi teman. Ya, saya sudah lama gak upload soal Minecraft nih teman. Jadi pada video kali ini saya akan showcase addon Agent Ali the Movie teman. Dan addon Agent Ali ini adalah masih dalam versi percobaan, dan versi addon Agent Ali ini adalah versi 0.5 nih teman. Ya, addon Agent Ali ini buatan si Faujing juga ya teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya si Faujing. Jadi kita langsung saja untuk main showcase addon ini. Ya, addon ini baru sedikit mobnya, tapi mobnya keren-keren ya teman. Dan beberapa telur ini sudah disendirikan dengan agent-agent mereka ya teman. Dan yang berwarna putih ini adalah agent-agent Inviso seperti si agent Rudy dan agent Rizwan. Dan untuk agent berwarna kuning ini adalah agent Neon, pasukan agent Neon itu teman. Dan agent Neon itu untuk memikirkan strategi. Dan untuk berwarna merah ini adalah agent Techno, ada si agent Kai dan juga agent Ali. Dan ini adalah Ali Override dan juga Katapel Alicia dan juga Yoyo Blades-nya si Ali. Dan sini kekurangan satu agent lagi ya teman, yaitu agent Techno seperti si Uncle Bakar. Dan pertama-tama saya akan men-spawn dulu beberapa mob berwarna putih ini atau agent Inviso seperti si agent Rizwan dan juga agent Rudy ya teman. Oke, jadi saya lupa dengan membawa nugget besi ini teman. Oke, nugget besi. Jadi pertama saya akan munculkan ini si agent Rudy dulu ya teman. Ya, mau para agent cilik ini hanya kecil-kecil nih teman, agent ini. Dan itu adalah agent Rizwan, ini adalah si Rudy. Hai, agent Rudy kecil sekali teman. Itu adalah agent-agent muda dan ini adalah mentornya si agent Rizwan ya teman. Mereka adalah pasukan agent Inviso nih teman. Oke, dan ini adalah si Rudy. Kekuatannya untuk menggunakan borgol ya teman, dan juga untuk menyamar. Dan kita langsung saja untuk spawn mob berikutnya yang berwarna kuning ini adalah agent Neon. Ada si agent Rosa dan juga agent Alicia. Ya, agent Neon ini adalah seperti penembak gitu ya teman. Ya, agent yang pertama itu adalah si agent Rosa. Agent Rosa ini bisa menembak dengan sniper. Ini dia si agent Rosa ya teman. Oke, saya akan jinakan dulu si agent Rosa ini. Oke, jadi ini dia saya sudah jinakan. Dan yang berikutnya yaitu si agent Alicia, temannya si Ali ya teman. Dan ini dia saya akan munculkan si agent Alicia teman-teman. Lihat itu agent Alicia. Wah, dia imut sekali ya teman, kawaii ini si agent Alicia. Lihat dia mau bawa katapelnya. Tunggu agent Alicia. Ini dia si agent Alicia, dia mungil sekali ya teman, karena mereka agent-agent cilik. Oke, jadi berikutnya adalah para agent-agent Techno. Oke, yang berwarna merah ini agent Techno ya teman. Oke, jadi agent Techno ini hanya terdapat si Ali dan juga si agent Kai. Ayo awas kamu Rizwan. Oke, jadi saya akan munculkan di mana ya. Oke, kita munculkan saja di sini si agent Kai ini ya teman. Ya, itu dia si agent Kai dengan dia membawa sebuah robotnya ini ya teman. Itu dia robotnya, robotnya si agent Kai. Robot itu pintar ya teman, dan untuk bisa menyelidiki situasi
untuk menyalakan BC. Oke, dan selanjutnya yaitu si Agent Ali, tokoh utama dalam film Agent Ali The Movie. Ini dia si Agent Ali, ya teman. Agent Ali juga mungil dan dia memakai iris nih, teman. Itu dia si Agent Ali memakai iris. Oke, saya jinakan dulu. Dan itu dia para agent-agent muda dan juga mentor. Mentornya baru si Agent Rizwan itu, teman. Oke, jadi masih ada si Agent Bakar tapi belum ada di addon ini ya, teman. Oke, dan selanjutnya ini adalah mobnya. Mob ini bukan musuh, bukan kawan, tapi ini adalah Ali Override Mode. Ya, Ali Override Mode ini bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal kawan ataupun lawan ya, teman. Jadi si agent Ali Override ini bisa menyerang para musuh-musuh dan para kawan-kawan agent Ali juga bermusuhan dengan Ali Override ini, teman. Dan teman-teman lihat itu si Ali Override Mode langsung mati ya, teman. Ya, ini Ali Override Mode ini masih biasa, belum di agent Ali di movie, rambutnya berwarna biru ya, teman. Dan ini adalah si agent Ali Override Mode. Dan teman-teman lihat itu kawan-kawannya Agent Ali menyerang si Ali Override Mode nih teman. Wah, langsung mati nih, saya akan munculkan lagi Ali Override. Oke, jadi si Alicia ini menembak dengan pelurunya berwarna hijau ya teman, seperti dalam film Agent Ali nih teman. Oke, jadi sudah mati si Ali Override Mode, sudah mati ya teman. Oke, dan selanjutnya itu adalah senjatanya para si Agent Ali dan juga si Agent Alicia. Ini adalah si, kita kembalikan dulu beberapa mob-mob telur ini ya teman. Oke, kecuali si Agent Ali dan juga Agent Alicia, karena ini senjata mereka, katapel Alicia dan juga yoyo blastnya si Ali. Oke, dan pertama ini adalah katapelnya si Alicia. Teman-teman lihat tembakannya, wah mereka berkai. Itu dia tembakannya katapel Alicia ya teman. Oke, saya coba menembakkan babi itu. Wah, langsung tertembak ya teman. Ya. Oke, dan selanjutnya ini adalah senjatanya si Ali, yaitu Yoyo Blast. Ya, ini Yoyo ini bisa meledak, tapi dia bisa nggak bisa untuk ini ya teman, dipantulkan kembali seperti Yoyo asli. Tapi ini hanya dilempar-lempar, tapi ini bisa meledakkan seperti Yoyonya si Ali ya teman. Dan cara untuk memanggil senjata-senjata yang ada di Agent Ali ini, di mod addon ini, teman-teman tinggal tulis saja garis miring Funstion, lalu tertulis item garis bawah Agent Ali. Oke, dan itu dia beberapa senjata yang pada addon ini ya teman. Baru dua senjata karena ini addon ini masih tahap percobaan ya teman. Oke, jadi itu dia addon Agent Ali The Movie. Jika teman-teman ingin mendownloadnya, link downloadnya ada di deskripsi ya teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye.